Sudah masuk 18. Boleh. Boleh. Bentar saya main HP cantik. Baru 18 ya, Mas. Mau nyoba sekalian masuk? Mau buat? Mau buat? Iya, buat aja. Iya. Iya. Suara sebelah kiri, paling kiri. Atau digeser, geser ke kiri. Kalau pakai HP digeser ke kiri untuk suara. Pak cepat. Sudah mandi, Dit? Aditya Mega sudah mandi? Sudah, Pak. Ah, yang benar. Itu telinganya masih tuh, Dit. Oke, masih 18 orang. Pak Guru tunggu 10 menit jam 9, Pak Guru mulai. Lengkap enggak lengkap, Pak Guru mulai. Baru 18 orang yang masuk. Kamu udah ngomong loh. Kamu enggak dengar? Geser ke kiri, Natalia, digeser ke kiri HP-nya, biasanya bisa. Ada banget, kalau enggak di scroll ke atas. Cuma bunyi. Ya pagi, nah. Thank you.
20.23, 24. 3 menit lagi Pak Guru mulai ya. Oke, sambil menunggu yang lain, yang coba yang kelas 6A sekarang angkat tangan. Kelas 6A. 6A, oke. 6B. 6B, oke. Yang belum mandi angkat tangan. Oh, Anjes, Anjes belum mandi, Jess. Yes. 28. Ya, bentar Pak Guru. Nanti waktu acara mulai Pak Guru mood all ya. Sekarang mau saling sapa menyapa silahkan. Kelihatan. Yes. Anjes. Ya. Kamu kalau model gitu kok kayak Mail, Jess. Ipin Upin. Lihat rambutnya yang lain. Anjes ya dibelah gini terus ada tengahnya kayak Mail. Dua singgit, dua singgit, dua singgit. Ya, 31. Thank you.
3. Oke. Pak Guru mulai sekarang Pak Guru los suaranya ya, Pak Guru mute semuanya. Pak Guru mute suaranya, hanya Pak Guru yang bisa ngomong. Oke, Pak Guru tes. Bisa, kalau bisa dengar suara Pak Guru angkat tangan. Bisa dengar suara Pak Guru? Oke, ya. Baik. Pembahasan kita hari ini ada 8 pembahasan ya. Sebelumnya selamat pagi semua, kita sehat semua hari ini. Peserta hari ini ada 33 orang. Ya, nantinya ada beberapa siswa yang Pak Guru akan jadikan admin di grup. Temennya yang belum masuk nanti silakan dimasukkan. Ya. Nanti kalau udah fix semua, Pak Guru cabut lagi adminnya. Hanya Pak Guru sama Bu Guru sebagai admin. Oke, yang pertama informasi, masalah jadwal. Nanti sambil lalu, kalau nanti Bu Kepala sudah bisa masuk, nanti Pak Guru hentikan. Bu Kepsek mungkin nanti akan memberikan sambutan. Ada suara. Bagi yang nggak ada suara, diperiksa HP-nya ya, karena HP-nya masing-masing punya sistem masing-masing. Biasanya cukup digeser ke kiri, ada audio ditekan mau. Mungkin yang bermasalah Pak Guru tinggal dulu. Pak Guru akan lanjut ke materi. Oke, Pak Guru share untuk sekarang. Kelas berapa, Ibu? Belum, belum. Kita Zoom meeting. Enggak ada buku hari ini. Nggih. Nggih. Oke, bisa dilihat di layar untuk share Pak Guru jadwalnya, bisa dilihat, angkat tangan aja. Oke, yup. Jadwal daring. Nantinya jadwal itu akan diterapkan mulai hari Senin depan, karena MPLS ini satu minggu ya, dimulai dari hari Senin. Untuk hari Senin nanti itu ada matematika dan bahasa Indonesia, soal semuanya ada di Google Classroom. Nanti pembahasan lebih lanjut Pak Guru di Google Classroom. Untuk hari Selasa itu ada dua mapel ya, yang pertama bahasa Indonesia, untuk hari Selasa itu agama dan budi pekerti dengan Bu Made Mul ya. Lalu nanti ada di PKN, oh ini salah, PKN itu dengan Bu Sangayu. Nanti Pak Guru sesuaikan jadwalnya. Hari Rabu nanti ada dua mapel juga, IPA dan IPS. Semuanya yang buat adalah Bu Guru. Lalu hari Kamis itu ada bahasa Inggris dan bahasa Bali. Nanti kemungkinan besar bahasa Inggris, bahasa Bali itu akan membuat grup lagi sendiri khusus. Sedangkan untuk PJOK dan agama nanti ikut ke grup 6 all untuk tugasnya ya. Oke, untuk hari Jumat nanti ada muatan PJOK dan SBDP. PJOK itu dengan Pak Tresna, untuk
untuk SPDP-nya sama Pak Guru. Oke, itu untuk masalah jadwal. Bisa dipahami? Oke. Nanti sesi tanya jawab belakang ya. Pak Guru siapkan di belakang. Nanti Pak Guru hidupkan semua mic-nya. Sekarang hanya Pak Guru overview. Lanjut. Oke, Pak Guru Ahmad Nadke, lanjut. Yang kedua, masalah biodata. Oke, bisa dilihat? Bisa dilihat, Natali? Oke. Untuk biodata, nanti itu ada dua. Yang pertama, biodata dalam bentuk hard copy. Pak Guru bagikan. Seperti ini. Nanti tinggal diisi, ini nanti bersamaan dengan pembagian buku. Nanti Pak Guru bahas. Waktu pembagian buku, baru ambil biodata seperti ini, diisi, lalu ada foto satu ditempel di sini. Ya. Baru untuk lampirannya itu kan ada beberapa. Ini nanti disiapkan, lalu dilampirkan. Scan data di sini, ada scan data, ada KK, akte, dan foto siswa, itu nanti diupload di Google Form. Google Form-nya akan Pak Guru share nanti juga. Ya. Lalu untuk form isian biodata berarti yang ini. Recap rapport nanti, Pak Guru pembahasannya nanti. Ya. Oke, lanjut. Ada nanti pertanyaannya belakang. Berikutnya masalah rekap rapot. Oh ya, mau Pak Guru ingat. Untuk kelas 6A sekarang itu jumlahnya adalah 26. Lalu kelas 6B ada 30. Nantinya akan Pak Guru pindahkan yang kelas 6B 2 orang. Siapakah itu nanti petugas Dapodik yang mengatur, bukan Pak Guru. Jadi sistem Dapodik nanti yang akan memindahkan otomatis. Jadi nanti 2 orang di kelas 6B akan berpindah ke 6A. Sehingga murid untuk kita 6A 28, 6B 28. Ya. Oke, lanjut. Sambil Pak Guru menunggu ada Bu Kepsek. Oke. Pembahasan ketiga, kita masalah rekap rapot. Rekap rapot. Oke, Pak Guru share link dulu. Oke, rekap rapotnya tadi berbentuk seperti ini nantinya. Akan Pak Guru share dalam bentuk file, ya, dalam bentuk file Excel. Contoh, absen 1, Aditya Ramadan. Kamu lihat nanti di bawah ini ada kelas 4, semester 1, 4, semester 2 nantinya akan begitu. Ini Pak Guru ambil contoh satu saja. Lalu 5 semester 1, 5 semester 2. Apa yang diisi? Di rapot itu kalian buka, nanti ada nilai contoh satu agama. Ada nilai pengetahuan, ada nilai keterampilan. Ini yang diisi. Untuk N, itu otomatis. Yang warna kuning ini otomatis. Ya, Pak Guru besarkan. Nah, macam ini. Jadi untuk PKN, nilai pengetahuan dimasukkan, nilai keterampilan dimasukkan, N otomatis. Tidak perlu diisi. Dan yang diisi di namanya saja. Jangan nama temanmu diisi, ya. Contoh KD Abinaya berarti di KD aja yang diisi. Yang lain kosongkan. Oke, bisa dipahami? Oke. Lanjut, itu masalah rekap rapot. Yang berikutnya adalah masalah Google Classroom. Oke. Ada yang belum masuk Google Classroom? Angkat tangan. Ada yang belum masuk Google Classroom?
Bagi yang kesulitan nanti hari Jumat, Pak Guru tunggu di sekolah. Bagi yang kesulitan. Terus, untuk Google Classroom, itu Pak Guru bedakan menjadi tiga penggolongan. Yang pertama itu tematik. Oke, Bu Kepsek masuk. Oh, sudah sih. Pagi, Bunda. Pagi. Oke. Yang lain bisa kita jeda sebentar. Pak Guru akan memberikan waktu kepada Bu Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan. Kita pembahasan yang keempat nanti. Oke, Bunda silakan. Kok kok kayak muncul gitunya Pak Andi, fotonya, layarnya, kenapa? Suaranya sudah muncul. Ah? Suaranya sudah. Kok tadi udah muncul, kenapa sekarang kak ya? Mungkin internetnya sudah. Ah, internetnya udah ada nih. Sudah bagus nih. Internetnya ada, tadi muncul loh. Apa keluar dulu saya? Oke, silahkan Bunda. Gimana? Kok bisa nggak muncul ya? Tekan N-nya pojok, close, baru nanti masuk lagi. Mana? Mohon maaf anak-anak, karena Pak Guru di SD 9, buka back-nya lagi SD 4. Jadi nggak bisa bantu langsung Pak Guru. Oh ini ada. Oke, coba cek. Oh, okay, sudah masuk. Oke. Oke, selamat pagi anak-anak semua untuk kelas 6. Ini pesertanya ada 39 orang yang masuk hari ini, Bunda. Saya berikan waktu kepada Bu Kepala Sekolah untuk memberikan sambutannya di kelas 6 all, kelas gabungan kelas 6A dan 6B. Silakan. Ya. Ibu. Mohon dipoto sebentar Pak Nia. Oke, siap. Pakai dokumen. Oke, siap, sudah. Selamat pagi anak-anak semua, kelas 6, cantik, ganteng, sehat semua ya. Baik, Ibu buka dengan puja pangastunggaru, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, nama budaya Rahayu. Ibu setiap saat terus berdoa supaya kita semua, anak-anak semua, Bapak Ibu guru semua, pegawai semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Biar kita semua sehat, kita tidak terkena guncangan COVID ya, jaga kesehatan terus. Ya, anak-anak semua kita berdoa supaya kita semua selamat. Dan anak-anak semua, jadi pertemuan kita, Ibu sampaikan sekali lagi, utamanya sampaikan juga pesan Ibu kepada Bapak Ibu orang tua atau yang mendampingi kalian di rumah saat ini. Saya mohon Bapak Ibu orang tua tetap mendampingi anak-anak belajar. Belajar yang berupa proses, tidak berupa nilai saja. Proses artinya biarkan anak-anak yang mengerjakan, menjawab pertanyaan apapun tugas dari guru. Jadi orang tua hanya mendampingi. Dan anak juga begitu, bekerja mandiri. Ya, apalagi sudah kelas 6. Tidak usah soalnya dibuatin, apa jawabannya dia buatin bapaknya biar dapat 100. Tidak begitu. Karena kalian harus belajar by proses. Proses yang kalian hasilkan dari belajar itu, itulah nilai yang sesungguhnya ya. Nah, kemudian karena sekarang PPKM ada situasi COVID di Kelurahan Benua Merah, jadi anak-anak tetap akan belajar dulu di rumah. Jadi belajar dari rumah BDR akan dilakukan. Kemudian modelnya, metodenya, tekniknya nanti dijelaskan oleh Bapak guru dan ibu guru wali kelasnya masing-masing ya. Tetap anak-anak semangat mengerjakan tugas dalam durasi waktu yang telah disediakan. Ya. Kemudian pesan ibu, jaga kesehatan, 3M dan sebagainya itu kalian sudah hafal, sudah paham. Kalau tidak ada hal yang sangat penting dan mendesak, ibu mohon anak-anak tinggal di rumah aja ya, jangan pergi kemana-mana. Bu guru aja nih baru
acara melayat, baru pikon dengan murid-murid semua, baru ke sekolah, Bi. Sudah banyak kerjaan nih, kerjakan dari pagi ya. Tapi tetap kita semangat. Di dalam pikiran kita, kita tanamkan, saya sehat, saya hebat, saya luar biasa. Ah, gitu ya. Jadi Bu Guru semangat, senang lihat anak-anak wajah-wajahnya ceria semua. Ya. Nah, sebentar lagi kalian akan ke SMP juga. Mudah-mudahan di SMP nanti kalian ada AKM-nya. Kalau di SD sekarang kelas 5 yang AKM. Di SMP-nya tidak. Nah, itu. Terima kasih anak-anak semua. Selamat belajar. Selamat tahun ajaran baru. Sebenarnya mulai sudah kita belajar hari ini. Tapi karena situasi seperti ini, anak-anak belajar dari rumah. Ya. Itu pesannya Ibu. Sampaikan terima kasih pada orang tua kalian. Sudah mendampingi kalian dengan baik. Oke, demikian dulu Ibu kegiatan ini. Ibu akan masuk dalam kegiatan di SD 4 Benua, yaitu untuk kelas 3 dan 4 gilirannya sekarang. Untuk pembagian buku, Pak Guru, Pak Andi, anak-anak setelah tanggal 20 ya. Takutnya masa ini kan sampai tanggal 20. Jadi terima kasih anak-anak semua. Selamat pagi, semoga kalian semua sehat, semangat ya. Jadi Ibu akhiri dengan para mesanti, Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih, Pak Gurunya hebat. Terima kasih. Terima kasih, Bunda. Saya ambil alih kembali anak-anak untuk lanjut. Bunda boleh close nggak apa-apa kalau ada kegiatan, nggih. Nggih. Siap, Bunda. Oke, lanjut anak-anak untuk kita hari ini adalah pembahasannya Google Classroom. Tadi kita lanjut untuk Google Classroom-nya nanti segala kegiatan itu Pak Guru share melalui Google Classroom. Akan terjadwal secara otomatis ya. Semua sistem nantinya akan Pak Guru bagi ke dalam 3. Yang pertama tematik. Tematik itu berarti semua muatan masuk di dalamnya, mulai bahasa Indonesia, matematika, PKN, IPA, dan IPS. Sedangkan khusus untuk matematika, karena kelas tinggi 4, 5, 6 itu matematika berdiri sendiri, maka khusus ada di kelas matematika. Terus untuk lanjut untuk keterampilan, keterampilan itu penilaian untuk KI 4. Jadi semua bentuk tugas keterampilan menggambar, membuat lagu, dan sebagainya, berarti Pak Guru muat di kelas keterampilan. Berikutnya, Pak Guru akan share apa itu KKM atau KBM, Ketuntasan Belajar Minum-Minumnya. Oke, Pak Guru share sekalian dengan jadwal yang tadi. Oke, bisa dilihat anak-anak ya untuk KKM-nya. Bisa dengan jelas, angkat tangan aja karena Pak Guru unmut semua, bisa dilihat dengan jelas. Oke. Yep. Untuk nilai ketuntasannya kalian itu untuk agama nanti nilai 76. Berarti di bawah 76 kalian menyatakan belum memenuhi KKM atau belum tuntas. PKN itu 74. Ini semuanya akan Pak Guru share di grup kelas. Bahasa Indonesia 73, matematika 68, IPA 72, IPS 72, PJOK 76, lalu bahasa Bali 73 dan bahasa Inggris 73. Sedangkan dalam penilaian e-rapport nanti kriterianya itu KBM sekolah akan muncul 66. Kenapa? Karena ada di kelas lain matematika ini 66. Untuk kelas 6 kita pakai yang 68. Sehingga kalau Pak Guru menilai hasil pekerjaan kalian itu C, berarti nilai kalian antara 66 sampai 76. Kalian dapat 75 berarti nilainya C. Kalian dapat 76 nilainya C. Dapat 77 baru B. Ya. Nilai antara 77 sampai 87 berarti nilai kalian tetap B. Baru kalau nilai kalian itu dapat 88,
baru di situ akan muncul nilai A. Tidak mengerjakan tugas, berarti Pak Guru kasih nilai E. Oke, itu untuk penjelasan KKM. Lanjut, karena durasi waktu kita hanya 40 menit, Pak Guru agak cepat ya. Untuk pembahasan ketujuh sekarang, untuk pembagian laptop. Pembagian laptop itu nantinya sesuai dengan instruksi Bu Kepala Sekolah tadi, Pak Guru akan bagikan setelah tanggal 20 dengan bukunya sekalian. Setelah tanggal 20 ya. Kalau nanti ada istilahnya lebih awal, Pak Guru akan share di grup sekolah 6 all-nya. Oke, lanjut. Yang terakhir kita penugasan. Untuk penugasan itu nantinya bisa langsung ada di Google Classroom. Lalu yang kedua juga bisa nanti Bu Guru memberikan langsung di kelas 6 all-nya. Jadi semua bentuk penugasan itu Pak Guru taruh di kelas 6 all atau Google Classroom. Untuk pelaporannya, kelas 6A berarti nanti laporkan ke grup kelas 6A yang Pak Guru buat. Nama ke Bu Guru Sangayu. 6B silakan kirim ke kelas 6B-nya. Seperti kemarin sudah ada satu tugas, itu Pak Guru akan nanti setelahnya men-checklist, Pak Guru share lagi di grup siapa yang belum. Jadi yang aktif nggak aktif nantinya akan kelihatan. Setiap satu minggu sekali Pak Guru akan buat penagihan tugas, ya. Tentunya tugas tidak begitu berat. Oke, itu penjelasan dari Pak Guru semuanya. Sekarang boleh dinyalain, Pak Guru nyalain yang mau bertanya. Sudah Pak Guru hidupkan. Kalau enggak, hidupkan secara otomatis di layarnya. Oke, sudah keluar suaranya. Oke. Yang mau bertanya silakan angkat tangan. Apa yang belum dipahami? Apa yang mau bertanya silakan angkat tangan. Oke, Gusti Komangtri, Mangtri, yuk silakan Mangtri. Pak Guru, kemarin saya nggak ada paket. Kemarin tugas apa ya, Pak? Oh, untuk tugas kemarin itu membuat video pengenalan diri. Walaupun tugas nggak ada, bisa dibaca di grup, ya. Oke. Terima kasih, Pak Guru. Yuk, untuk nanti tugas-tugas yang belum itu akan review di grup masing-masing. Ingat ya, nanti Pak Guru akan 6A atau 5A kemarin siapa ketua kelas sama wakil sekretaris? Angkat tangan. 6A. 6A oke, nanti WA ke siapa berarti? Prenata ya. WA ke Pak Guru secara pribadi. Nanti Pak Guru jadikan admin, teman-temannya yang belum masuk dimasukkan. 6B ketua kelasnya kemarin siapa? 6B. 6B siapa? Ketua kelas. Nggak masuk. Ketua kelas 6B kemarin siapa? 5B kemarin. Anjes. Anjes berarti nanti Pak Guru jadikan admin. Teman-temannya yang belum masuk dimasukkan ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan. Sekarang sesi tanya jawab. Yang mau bertanya angkat tangan biar Pak Guru bisa melihat mukanya. Yuk, ada pertanyaan? Masalah apapun? Oke, Pak Guru jelaskan lagi. Yang Google Form-nya untuk biodata tadi, nanti Pak Guru link-nya Pak Guru kirim ya. Kalian di HP kan ada scan. Kalau nggak punya scan di HP, nggak bisa scan di HP, bisa dibawa ke fotokopi Ambara atau juga bisa di Surabaya Bali, KK, akte, itu di scan. Nanti dilampirkan di Google Form-nya. Tanpa scanan itu tidak bisa. Karena satu tidak diisi, nggak bisa kirim. Ya, yang bisa scan pakai HP, di scan pakai HP saja. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Oke,
Kalau tidak ada, hari ini tugasnya, kalian tidak ada tugas secara penilaian, tidak ada. Tapi tugas hari ini adalah satu, nanti cermati jadwal. Ya. Yang kedua, isi biodata di Google Form. Tugas hari ini. Oke, sudah dicatat. Yang pertama, jadwalnya dicermati. Yang kedua, isi biodata di Google Form. Lalu yang ketiga, isi rekap rapot. Nanti Pak Guru kirim. Ingat yang diisi adalah namanya saja sendiri, ya. Jangan nama orang lain. Lalu yang keempat, tugasnya adalah masuk ke Google Classroom. Masuk dulu, belum ada penugasan. Silakan masuk dulu. Tugasnya hari ini ada empat tugas itu. Oke. Mungkin ada pertanyaan. Ada pertanyaan lagi, nilai nyari di rapotnya, dibuka rapot kelas 4-5-nya. Kelas 4-5. Nggih, 4-5 semester 1, semester 2. Kelas 4 semester 1, semester 2, kelas 5 semester 1, semester 2. Ada lagi pertanyaan? Nanti linknya dikirim ke grup. Ya, semua link saya kirim di kelas 6 all. Oke, ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, pertemuan hari ini tepat di jam 9.25. Pak Guru tutup. Ingat, tetap jaga kesehatan ya. Terus untuk itu jangan lupa mandi tok ya. Itu tegang sekali dia. Oke, tetap jaga kesehatannya. Apapun tugas, bagi yang kesulitan, silakan WA ke Pak Guru. Kalau semua nggak punya kuota, bisa datang di sekolah hari Rabu atau Jumat. Pak Guru dan Bu Guru ada di sekolah. Kalau kurang jelas, bapaknya kerja pagi, sore, boleh datang ke rumah Pak Guru. Pak Guru rumahnya ada di Giri Puspa, Blok C nomor 15. Ada yang di tahu rumahnya Pak Guru? Tahu. Beberapa kan banyak yang tahu. Untuk Anjes, ya Anjes, untuk Aditya ibunya pasti tahu. Kalau Bang nggak tahu nanti bisa WA ke Pak Guru, Pak Guru Sherlock. Oke, untuk pertemuan hari ini Pak Guru akhiri dengan jawaban kalau yang bagi seiman dengan Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang agama Hindu, Om Shanti Shanti Shanti.